Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, Lesti Lover, Biolovers, dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Cerita Leslar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, serta komen, serta nyalakan tombol notifikasi. Tujuannya agar kalian semua, para sahabat, tentunya tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate ya, seputaran Lesti Kejora dan Rizky Billar tentunya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini ya, langsung saja kita lihat unggahan di sini para sahabat, masih di Paris ya. Lesti Kejora stylenya luar biasa, keren banget ya, mengenakan sepatu berwarna putih, celana berwarna biru telur ya, dan baju hitam, kerudung hitam, masya Allah pokoknya ya. Lesti Kejora gak kalah loh dengan gadis-gadis remaja yang sekarang. Lesti Kejora walaupun udah punya anak, tapi badannya luar biasa ya, masih cantik mungil pokoknya ya, masih seperti gadis lah ya. Dan berikutnya lagi nih para sahabat, mereka berdua ini lagi di mobil ataupun di mana ya kira-kira ini. Masya Allah luar biasa banget ya, abang sama bunda Lesti lagi kecapean sepertinya ya. Maksudnya Papa Billar ya, masya Allah lelah sekali sepertinya setelah keliling-keliling. Berikutnya nih para sahabat, ada momen yang luar biasa banget ya, fokus ke tangannya Papa B yang digenggam sama Bunda Lesti. Masya Allah senang banget melihat pasangan couple yang sangat luar biasa ya, menginspirasikan kita semua pokoknya ya. Akun Instagram ini menuliskan caption kata emak gua, orang tuh iri sama kita bukan karena kita kaya, tapi karena kita bahagia. Bener banget ya, contohnya seperti Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Berikutnya langsung banjir komentar para sahabat dari seberita yang Leslar ya, nanti aku bilang ke emak ya, kamu setuju? Dan dari Delvina Leslar, abes jadi pengen titip salam buat emak kakak katanya ya, masya Allah pokoknya. Berikutnya lagi nih para sahabat, komentar datang dari Kaniati. Bismillah, semoga kebahagiaan selalu menyertai Leslar dan kita semua, amin. Allahumma amin, amin ya robbal alamin ya. Dari Rahma Max, sangat setuju katanya ya, masya Allah banjir komentar yang baik-baik banget nih. Berikutnya para sahabat, masya Allah nih, ada ayah yang lagi gemes banget sama anaknya. Siapa sih yang gak gemes gitu, lucu, ngegemesin, ganteng banget pokoknya ya Bang L pokoknya ya, gemes masya Allah sih, luar biasa banget ya. Nah para sahabat, itulah dulu informasi seputaran Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang L tentunya. Untuk kalian semua yang selalu menonton di channel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih dan tetap stay tune ya. Mimin doakan mudah-mudahan kalian semua dilancarkan rezekinya, sehat selalu untuk Leslar Lovers, amin ya robbal alamin. Mimin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.